Diidolakan karena terkenal banter dan para driver sangat gesit di jalan, baik di Pantura maupun sudah memasuki wilayah selatan. Pancajaya hampir semua menggunakan sasis Mitsubishi, mulai dari seri front engine, BM115 dan BM117L, serta rear engine seri RM117L, dan rata-rata dibalut dengan karoseri Trijaya Union, yang merupakan prinsipal Mitsubishi Jepang. Pasca tergerus sinar jaya, PO Pancajaya pun mulai kalang kabut, terutama di trayek. Pancajaya juga merupakan lawan berat sinar jaya dalam hal adu ketangkasan di jalan. Dulu memang sinar jaya juga terkenal sebagai bus balap dan sering kecelakaan. Begitu pula dengan Pancajaya ini. Namun seiring berjalannya waktu, Bapak Lubis pun tutup usia sekitar tahun 2000. Bapak Lubis pada saat itu mempunyai anak bernama Dedi dan Faisal. Karena anak-anaknya masih SMU, jadi belum bisa meneruskan usaha otobus yang dirintis oleh sang ayah. Karena tidak adanya penerus, akhirnya seluruh trayek beserta armada PO Pancajaya pun dijual ke PO Dewi Sri. Serta aset tanah garasi yang dimiliki PO Pancajaya yang terletak di Kedung Ringin disewakan kontrak ke pengepul barang bekas sampai tahun 2012. Saat ini PO Pancajaya hanya tinggal kenangan. Ciri khas knalpotnya yang menggelegar khas garapan dari orang-orang garasi yang biasanya menaruh saringan knalpot di bagian paling ujung, sehingga knalpotnya sangat nyaring terdengar. Hanya bisa terngiang.